optik melawai. Yang proyek elevated ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan sekarang sudah 85%-an ya secara total pekerjaan, karena pekerjaan yang elevated kereta ini dari stasiun Solo Balapan sampai dengan stasiun Kadipiro dan berlanjut sampai dengan stasiun Kalioso. Nah, kemarin kalau yang untuk elevated kita sudah melakukan pengoperasian single track, jadi untuk jembatan yang dibangun ini sudah dilewati kereta api per tanggal 30 Oktober kemarin setelah dilakukannya pengujian beban yang kita laksanakan tanggal 24 Oktober kemarin. Kemudian untuk yang underpass ini progres kita kurang lebih sudah 78%. Untuk dinding-dinding di underpass ini sudah selesai semua, tinggal kita melakukan penggalian serta perkuatan-perkuatan di beberapa struktur dan pengerjaan penataan bundaran di bawah jembatan kereta api yang kemarin masih digunakan untuk pengoperasian kereta api. Yang di sini tadi untuk segera percepatan yang para vendor yang kan kami pengadaan modelnya yang paling banyak di sini untuk barang-barang impor semuanya seperti Videotron, ya AC, lift, ya single seat, itu semua kan impor. Ya, ada 8 item semua impor. Terus Mas Walid Mas Wapres, ya. Mas Wapres itu harapannya itu segera di-push untuk segera bisa barangnya di sini on-site. Ya, karena kan yang di peralatan olahraganya juga belum sampai di sini. Gitu. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent.